Setahuku sih jawabannya memang sohe sih. Ya jelas kotor, di situ banyak pertanyaan yang menjebak. Yo, malah menurutku itu jawaban sohe semua. Ya enggak tuh. Lo gimana? Udah dosen pertanyaannya lo gitu. Iya, tuh ini apa tadi? Apa lo dosen lo? Terangannya lo gitu. Itu sohe semua. Udahlah, orang ujian udah lewat kok masih dipikirin aja. Kita tuh udah beruntung dilulusin sama dokter Arbab. Padahal nilai presentasi kita aja pas-pasan. Ya enggak gitu, Man. Aku gemes aja loh ke dosennya. Pinter banget ya buat soalnya. Tuh kan, gua bilang apa? Enak ujian tulis daripada ujian komputer. Ya tetap enak komputer toh, kita tinggal main klik saja. Ya enggak toh. Yang enak ujian tulis. Kita bisa mengembangkan pola pikir kita. Ujian kok ABCD. Adikku yang SMP bisa lah. Jangan salah, main komputer juga bisa melatih konsentrasi kita loh. Hei, kalau tulis tuh elah, enak lagi kalau kita nggak ujian terus kita lulus gitu loh. Yalah, man buayamu loh. Lah gimana lagi, orang kita cuma mahasiswa kok yang hanya bisa ngikutin kebijakan kampus. Ya, pokoknya kita ucapkan terima kasih, Man. Kamu ini nilai pas-pasan aja syukuran, apalagi nilaimu bagus. Ya sudah, yuk pulang yuk, sudah malam loh, besok ada kuliahnya siapa? Dr. Sulaiman loh, ayo pulang yuk. Ya elah, santai aja, kenapa sih? Kalian mau tak bangunin jam berapa? Subuh tak? Man, kamu ini bangun selalu kesiangan. Pakai kayak-kayaan bangunin orang jam subuh. Loh, mau jam berapa? Jam 5? Jam 6? Tak bangunin semuanya. Lah kan, aku bilang juga apa? Man, ayo Man, bangun Man. Man, cepet Man. Dokter Sulaiman galak lu orangnya. Iya. Ayo bangun yuk. Kemarin bilang bangun jam 5, jam 6. Oh, kadal. Nyusul. Terserah lah. Ya udah Man. Terserah Man. Nompa RX King. Treng teng teng. Woi, kamar mandi. Siapa kamar mandi, wey? Hah? Sodik jadi tugas sampul lain. Woi, ada kuliah nih. Aduh, mulus lagi. Baru masuk. Ah, keluar dikit kan? Hey, cepet, wey. Hey, sabar. Cepetan, wey, kamar mandi, ada kuliah. Waduh, Man, airnya mati. Woi, serius? Iya, Man, airnya mati. Udah cepetan lah, ada kuliah ini, wey. Loh, Man, kok masuk airnya habis, Man? Waduh, Man. Woi, tolong kamu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bang. Kenapa mau pinjam duit lagi? Kamu tuh kemarin habis kiriman loh. Ya. Banyak loh itu. Gimana lagi, Bang? Namanya juga kebutuhan. Kamu tuh mbok yo pintar-pintar memilih uang. Syukur-syukur usaha. Punya usaha sendiri. Gak ngerepotin orang tua. Gak ngerepotin temen-temen. Kayaknya sih gitu, Bang. Tapi usaha apa? Zaman sekarang serba susah. Semua mahal. Kamu aja yang malas gerak. Hidup itu emang keras, Man. Kita harus mikir gimana caranya bisa bertahan hidup tanpa nyusahin orang lain. Kayak aku loh, punya usaha laundry. Sodiki jualan gorengan. Faiz tahu? Iya. Dia sambil jualan kacang. Ramono itu nyambil jualan es. Jadi mereka juga sama-sama kuliah, tapi tetap mikir. Iya benar sih, Bang. Tapi kita kesini kan tujuannya belajar.
Kalau misalkan kuliah sambil usaha, belajarnya keganggu kan tambah repot. Ya, itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau kamu kuliah, tapi gak belajar, ya sama aja. Aku gini, bisa ngutangin kamu itu, ya dari usaha laundry. Ya gak seberapa emang hasilnya, tapi tak tabung dikit-dikit. Aku dulu S1 sama kayak kamu loh. Udah gak dikirim, punya usaha sendiri, kan usahin orang tua. Iya bang, ya udah. Aku janji, ini terakhir kali aku pinjam, besok-besok gak lagi deh. Ya wis, tapi ngirit yo. Siap bang. Wah, makasih banyak lo bang. Bang Ipul emang senior terbaik, paling ganteng pokoknya. Disini dua ngomong ganteng. Ya gimana lagi bang, emang ganteng lo. Iya Ileng, ini yang terakhir. Siap bang, makasih banyak lo duitnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Bang Ipul. Iya. Bang, kok cuma segini? Iya, itu kan biar kamu hemat. Ya. Adanya juga cuma segitu. Segini mana cukup, Bang? Karena aku udah bilang biar kamu hemat, baru aja dinasehatin. Ya, ya udahlah. Dasar, Bang Lele. Jancu. Mendingan tak? Gini bu, lagi nggak terpegel, ngeri. Jalan aja susah. Saya pak. Apa bu? Kayak obatnya salah. Obat pengkret deh. Dok Tiara. Dok Tiara. Dok. Ya, Bu. Nak tolong obatnya bapakmu dibawa TV. Ya, Bu, bentar. Pak, enggak usah mikir aneh-aneh. Biar Ibu aja yang ngurus. Pokoknya Bapak istirahat total. Pokoknya jangan lupa. Minggu depan Bapak terapi lagi. Nggak usah terapi lagi. Orang terapi yang begitu aja habisin uang. Mending buat Tiara sama Salma. Ya tapi udah lah Pak, nggak usah ngeyel. Nah, ini juga demi kesembuhan Bapak. Tiara sama Salma loh juga udah dewasa. Bu, obatnya yang warna hijau kan? Bukan nak, yang kuning di bawah TV pas yang kenduk-kenduk. Oh iya Bu, ketemu. Tapi dengan keadaan Bapak yang seperti ini, Ibu masih cinta toh Bapak? Jelas toh Pak, karena saya tinggal dari dulu. Bapakmu ini loh gak sembuh-sembuh, suruh berobat susah, suruh terapi susah. Ya iya Bapak, gak boleh males Pak, biar cepet sembuh loh. Mending uangnya buat sama kamu kuliah sama adik kamu. Tiara udah gede. Tiara udah punya tabungan sendiri juga kok. Alhamdulillah sehat. Aku juga sehat. Keluarga semua sehat. Kamu gimana Le kuliahnya?
Alhamdulillah lancar, Bu. Loh, telepon lagi ada apa? Apa uangnya udah habis? Iya, Bu. Kemarin buat bayar kuliah. Ya Allah, Nan. Kiriman kemarin aja loh. Ibu juga masih pinjam budemu. Kebutuhan Salman di sini banyak, Bu. Kemarin habis beli kitab, terus buat ongkos bolak-balik kuliah ke kampus, belum lagi keluar batal lagi ke SES. Salman kan, Bu? Iya, ini adik. Sini, kira aku lagi yang ngomong. Hei, Man. Kamu ini gimana sih? Bapak lagi sakit, malah minta uang sangu. Emang kamu di sana ngapain aja? Gak bisa ya hidup mandiri. Cari uang sendiri sana. Iya enggak, tapi kan... Pokoknya Mbak gak mau tahu. Masalah uang sangu, kamu cari sendiri. Bapak lagi sakit. Pokoknya kamu doain aja di sana. Assalamualaikum. Halo? Halo Mbak? Ibu, udah. Gimana Ndo adikmu? Beres. Tadi dia cuma bercanda doang kok. Yes. Kalau gitu minta tolong bilangin ke Bude ya. Katanya besok mau nganterin Bapak terapi. Oh iya Bu, siap. Eh, Dian. Bang Ipul loh. Beli mesin cuci baru lagi. Kalau nggak salah, ini mesin baru tercanggih. Lah, iya ya. Ternyata kalau usaha kecil kalau ditelatenin bisa untung gede juga. Iya, Man. Ini loh, kalau enggak salah harganya $800. Eh, apa nih? Apa? Ini siapa Bang Saiful? Mesin cuci baru. Itu Bang Saiful. Wih. Keren juga ya. Makin maju aja ini Bang Saiful ini. Aku jadi pengen usaha kalau kayak gini. Gimana? Siapa yang mau join? Enggak lah. Ingat kan waktu dulu kamu sok-sokan bikin bakwan goreng, Man? Woi, kebongan! Ya, itu kan dulu, Mam. Namanya juga iseng-iseng. Sekarang aku pengen usaha yang lebih gede gitu loh. Man, Man. Kamu aja usaha yang kecil kelabakan, usaha yang gede lagi, Man. Ya, gimana? Namanya juga belajar kan? Kita mulai aja dulu daripada enggak sama sekali. Tapi nanti kita bagi modal ya, per orang $1,000. Gila kamu, Man. $1,000 buat apa coba? Ya namanya juga belajar kan. Siapa tahu nanti kita sukses. Ya enggak lah. Ntar kamu nggak balik modal, aku yang rugi nanti. Emang mau usaha apa kamu, Man? Pakai modal gede? Ya banyak, usaha gede, ekspor, impor, kembang. Sudah. Eh, Man. Mahasiswa di Sudan lo, banyak yang laku kayak gitu. Dan juga banyak yang rugi, Man. Kamu aja ilmunya nggak tahu. Udah kalau nggak mau join, biar aku sendiri yang mulai. Ntar. Oke. Kalau gitu, aku join. Kita belajar bareng. Urusan modal, nanti aku pinjemin ke pamanku. Serius, Mat? Iya, serius. Kita kan belajar bareng. Ya udah, kalian berdua tak doain jadi orang yang sukses. Nanti kalau sukses, kita yang seneng. Kamu gak ngutang-ngutang ke kita lagi, kan? Ketika senja perlahan mulai tenggelam, di balik gelap kan datang kemenangan. Tanggalkan sayap dan lepas tanduk setanmu. Yang ada hanya kebenaran semesta. Dan kita para tentara, para pejuang waktu. Tanah ini, luka ini, demi esok yang lebih bersinar. Terus bersinar, cahaya cinta berpijar.
kejar dan kejarlah jawaban atas misteri hidup dan peristiwa yang kan menggetarkan istana. Nanti kalau obatnya sudah sampai, tolong kabarkan Salman ya Bu. Insya Allah kalau cocok nanti Salman kirimkan lagi. Soalnya obat itu cuma ada di Sudan. Gak usah kirim-kirim uang lagi, uang saya kemarin aja lo masih ada. Terus kamu tabung aja buat masa depanmu. Iya Bu, Sendiko Dawuh. Doakan selalu anakmu ini ya Bu. Eyalah nak, terus gak usah kamu suruh ibumu ya, gak bakalan capek buat doain kamu. Dan kamu sukses, sehat, bahagia. Ya wis, pokoknya belajar yang rajin. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Salam buat Bapak sama Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terapi Bapakmu habis berapa? Ya, sekitar 30 juta lah. Gila, 30 juta? Itu terapi berapa kali, Man? Nah, kenapa jadi balas itu? Kembali ke topik awal gimana tadi? Oh, oke. Ini kan Vic udah selesai semua. Tapi bener gila, Man. Kalau kamu nekat diterusin, sekali rugi, kita langsung ambiar. Aku kan udah bilang, kita emang pernah gagal, Mat. Tapi itu karena kita kurang teliti aja. Ini lihat. Saham kita yang 15% dikurangi 2% ke perusahaannya Pak Sunarto. 3 ton harus masuk ke kita. Setelah itu baru kita ambil 30% dari saham. Lah yang ini? Udah. Yakin?